Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyon Dong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyon Dong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Baru-baru ini, perkongsian pelakon berbadan Sasa Zul Arifin menjadi perhatian apabila memuat naik video merakamkan suasana ketika melawat Al-Ulah Arab Saudi. Memetik Habs Glam, perkongsian aktor itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen, di mana ada yang meluahkan rasa kekecewaan kerana kawasan tersebut dilarang dikunjungi oleh umat Islam. Sementara itu, ada yang mempersoalkan sama ada agensi pelancongan tidak atau jemaah yang lain tidak memberikan nasihat sebelum ke sana. Malah ada yang mengatakan mungkin Zul juga tidak tahu mengenai tempat tersebut tidak boleh dilawati. Makin dilarang pergi ke kota Al-Ulah, makin ramai yang pergi. Zul, kenapa dalam banyak-banyak tempat awak harus memilih Al-Ulah sebagai tempat percutian luah peminat? Sekarang yang jadi agensi pelancongan dia, Zul, atau jemaah lain tidak menasihati dia kah? Tanya netizen. Untuk maklumat, Nabi Muhammad pernah mengelak dari melalui kawasan ini kerana ia merupakan kota dilaknat serta tempat Allah SWT menurun azab untuk kaum Nabi Saleh. Bagaimanapun, selepas beribu tahun sepi, kerajaan Saudi membuka kota itu sebagai kawasan pelancongan sekaligus mendatangkan tanda tanya buat umat Islam di seluruh dunia. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.